Horror Podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Selamat tengah malam kepada anda yang sedang menonton Malam Seram secara live di YouTube channel KC Champion. Ya, apa khabar semua? Harap anda semua dalam keadaan yang baik, yang sihat ya. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan saya KC dalam rancangan Horror Talk Show, berkongsi kisah seram ya, pengalaman seram yang dikirimkan kepada saya melalui voice note iaitu aplikasi WhatsApp, juga melalui kiriman email yang saya terima. Saya akan cuba bacakan kiriman-kiriman anda, dan juga yang penting sekali, rancangan ini adalah sebuah rancangan perkongsian dan satu hiburan saja. Sama ada benar atau tidak, kita tidak pasti. Yang penting, jangan terlalu taksub dan mudah percaya. Malam ni kita ada segmen khas, Jejak Malam Seram. Jejak Malam Seram.
Jadi Jejak Malam Seram akan bersama dengan anda sebentar nanti. Apakah mungkin yang ingin Casey kongsi dengan anda, ini adalah saranan ya. Jejak Malam Seram ni ada kalanya adalah kalau anda sarankan untuk saya berkongsi dengan yang lain tentang sesuatu perkara misteri, tempat misteri, kejadian misteri, akan saya kongsilah. Jadi ini adalah atas saranan siapa, nanti akan saya kongsi dengan anda sebentar saja nanti. Dan saudara, terima kasih kepada geng Momok Captain, geng Momok Sajen yang baru masuk gelanggang. Terima kasih. Mungkin ada yang first time menonton Malam Seram secara live, selamat datang. Dan kepada moderator yang bertugas, moderator-moderator Harimau Malaya, kita juga ada Mami Embella, Panda Lisa 98, Lenny Hafiz, siapa lagi? Alang Jack 76. Kita ada Kak Jana Nas. Terima kasih pada itu antara nama-nama moderator yang saya nampak ni. Jadi terima kasih kerana check in dan menjaga ketenteraman keamanan live chat Malam Seram. Juga terima kasih kepada anda yang mendengar Spotify, mendengar Apple Podcast Malam Seram, dan kalau sudah bersedia, kita akan kongsi bersama kisah yang pertama, saudara. Kisah pertama. Apakah pengalaman yang ingin diketengahkan pada tengah malam ini? Kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Saudara para penonton Malam Seram, saya bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Kisah pertama ini ingin saya bacakan kepada anda datang daripada pengirim yang hanya ingin dikenali dengan nama Sri. Begini kisah Sri. Saya nak ketengahkan satu peristiwa yang mana kisah kejadian-kejadian pelik pernah berlaku dalam hidup saya. Sebenarnya saya tak pasti apakah punca kejadian ini satu ketika dahulu, sehinggakan saya berjumpa dengan seseorang yang mana orang ini telah pun mengenal pasti punca kejadian-kejadian aneh, pelik dan juga menakutkan kepada diri saya. Kata Sri, saya ni Casey ada kalanya boleh ternampak sesuatu yang mana orang-orang biasa tak boleh melihat. Saya pernah Casey ternampak beberapa kali apabila saya menziarah orang meninggal. Saya pernah Casey pergi ke sebuah hospital yang mana menziarah seseorang yang dikenali. Saya tak nak kongsi siapakah beliau, tapi orang ni kenal, saya kenal rapat sangat. Dan saya ziarah dia bersama dengan keluarga saya. Dan apabila kami sedang duduk dan datang untuk ziarah si fulan ini, arwahnya, waktu tu dia tengah tidur, Casey. Waktu malam tengah tidur, jadi dah datang takkan nak pulang. Kami hanya duduk dan dengan harapan dia bangun dari tidur, kemudian bolehlah kami berborak-borak dengan si fulan yang kami kenal ni. Tapi bila datang pada waktu malam itulah, sekitar jam 8 malam di hospital, dia masih sedang tidur di atas katil. Waktu itu kata Sri, suami saya ni memberi masa setengah jam. Dalam masa setengah jam kalau dia tak bangun juga, kita baliklah. Mungkin kita datang lain hari. Sedang kita duduk dan menantikan dia bangun dari tidur, Casey, saya ternampak, Casey. Saya ternampak dia ni bangun dari tidur. Saya nampak dia bangun, dia duduk. Tapi yang hairannya, Casey, benda ni berlaku depan mata saya.
Orang yang tengah baring dekat atas katil, saya nampak dia duduk, matanya dah terbuka, Casey. Dia tengok kiri, tengok kanan. Kemudian saya tertanya-tanya, macam mana boleh ada dua orang pula ni? Yang pertama, saya nampak dia baring dekat atas katil. Yang kedua, saya nampak seolah-olah macam roh dia terkeluar daripada tubuhnya, duduk seketika di atas katil, pandang kiri dengan kanan. Kemudian dia duduk dalam beberapa saat, dia baring. Dia baring untuk kononnya macam sambung tidur, kata Sri. Casey, selepas saya nampak perkara tersebut berlaku, tiba-tiba empunya diri macam tercungap-cungap sesak nafas. Waktu tu saya rasa sedang naik nazak, Casey. Dia bangun dan tercungap-cungap. Saya dengan suami, dengan dua orang lagi rakan, bila nampak si fulan ni dalam keadaan tercungap-cungap, kita pun bergegas untuk memanggil nurse supaya tengokkan kenalan kita ni. Nurse datang, Casey. Dua orang nurse datang dahulu pergi ke katil si fulan. Dia tutup langsi, dia minta saya dan yang lain berada dekat luar sementara nurse cuba memberikan rawatan dan bantuan. Casey, selang lebih kurang 15 minit kita berada dekat luar, datang seorang lelaki ni yang saya rasa merupakan seorang doktor. Selang 15 minit, seorang lelaki datang macam doktor, pergi ke katil yang ditutup dengan langsi. Kemudian dia keluar, dia berjumpa dengan kami berempat yang berada dekat luar ward. Dia kata, siapa dekat sini related dengan si fulan? Jadi kita pun cakap lah, kita memang kenal si fulan, kita related. Jadi dia kata, boleh tak dapatkan hubungkan keluarga si fulan ni? Si fulan ni dah meninggal dunia. Casey bila dengar terperanjat, Casey. Baru sebelum tu saya nampak si fulan ni, bila kami semua tengah duduk, tengah berbual antara satu sama lain, saya nampak si fulan ni duduk. Tapi saya rasa mata saya ni memainkan pikiran saya, kerana saya nampak si fulan tengah baring dan si fulan ni juga tengah duduk dalam masa yang sama. Entahlah, Casey, itu salah satu perkara pelik yang saya pernah alami. Saya juga pernah menziarahi orang yang dah meninggal. Yang tadi belum meninggal kan? Dia datang, dia ternampak sesuatu berlaku lah. Dia nampak seolah-olah macam arwah ni, yang tengah sakit, tengah baring tu tiba-tiba terbangun. Yang itu pertama. Yang kedua pula, saya pernah ziarah orang yang dah meninggal. Tengah baring jasadnya di atas katil, waktu malam saya dengan suami datang untuk ziarah. Masuk dalam bilik, ramai orang tengah baca Yasin. Kita pun nak tengok wajah si arwah yang meninggal buat kali terakhir. Ia merupakan kawan rapat kepada suami. Pergi dekat katil, buka kain yang tutup wajahnya tu. Suami tengok, dia cium kawan dia buat kali terakhir. Memang sedih sebab kami, sebab kawan suami ni memang rapat sangat dengan suami. Dan Casey, suami duduk dekat dalam bilik bersama dengan beberapa ahli keluarga yang lain sedang membaca surah Yasin. Saya biasalah duduk sebelah suami. Sedang saya duduk sebelah suami, suami tengah baca Yasin bersama dengan ahli keluarga arwah yang lain, saya terperasan, Casey. Saya terperasan seolah-olah saya nampak macam arwah dekat tingkap. Sedang arwah dekat tingkap tengok ke dalam rumah yang mana ada keluarganya sedang membacakan Yasin, saya nampak arwah menangis dekat tingkap. Perkara ini berlaku, saya tak boleh cakap dengan suami, saya tak boleh beritahu keluarga arwah sebab masing-masing sedang bersedih dan tengah bersedih dan tengah membaca Yasin. Takkanlah saya nak cakap saya nampak arwah dekat tingkap. Saya hanya akan membuat orang tu rasa yang saya ni kurang sopan. Jadi saya simpan. Hanya setelah beberapa minggu baru saya beritahu suami tentang apa yang berlaku dan pernah saya nampak. Itu antara perkara pelik yang pernah saya alami, Casey.
Satu orang yang belum meninggal, saya nampak dia bangun seketika seolah-olah roh berpisah dengan jasad. Yang kedua, saya nampak arwah yang dah meninggal dekat tingkap bilik sedang tengok dalam rumah dalam keadaan menangis. Yelah, nampak anak, nampak isteri tengah duduk ramai-ramai dengan adik-beradik membaca Yasin. Untuk dia yang dah pun tak ada kena-mengena dengan dunia ni lagi. Itu pengalaman, dua pengalaman yang dialami yang boleh disifatkan sebagai pelik dan misteri. Pengalaman seram juga pernah saya alami apabila saya pada waktu itu ternampak seorang pakcik ni. Pakcik ni yang menegur saya. Pakcik ni ajak saya berbual, Casey. Dia tanya saya tinggal sini. Saya cakap tak, saya datang sini untuk hantar barang. Saya ada perniagaan online, ada orang order, saya hantar sampai ke rumah. Jadi tengah tunggu lift, nampak pakcik ni senyum, saya senyum balik. Pakcik ni ajak berbual. Tinggal sini ke? Tak, saya hantar barang, cik, ada orang pesan. Oh, meniaga apa? Kita berborak. Berborak Casey dengan pakcik. Dan saya dapati bila pakcik ni masuk lift dengan saya, ya, pakcik ni masuk lift dengan saya, di sebelahnya ada anak kecil. Kemudian saya tanya, tu cucu ke? Dalam lift Casey, eh? Saya tanya pakcik tu, itu cucu pakcik ke? Apa dia? Pakcik tu tanya saya. Tak, yang sebelah tu pakcik punya cucu ke anak? Dia tengok saya. Hei. Tiba-tiba menjadi marah. Mana kau nampak? Hah? Mana ada anak? Mana ada cucu? Kau nampak apa? Sampai tingkat satu, dia keluar daripada lift dan terus berlalu pergi. Casey, saya nampak anak kecil jalan di sebelah pakcik ni. Siapakah anak kecil tu dan kenapa dia marah dengan saya? Bila saya pergi merawat, jumpa seseorang. Seseorang itu mengatakan yang dalam badan saya ada sesuatu. Yang mana benda ni boleh membuat saya nampak perkara-perkara pelik dan ganjil. Sampai ke hari ini, saya boleh nampak. Tapi bukan selalu, Casey. Yang saya ceritakan ni mungkin tiga pengalaman yang berlaku dalam beberapa tahun. Ya, beberapa tahun. Dia bukan hari ni nampak, esok nampak, lusa, setiap hari saya nampak. Tidak. Ada kalanya langsung tidak ada apa-apa berlaku dan ada kalanya saya boleh nampak dengan jelas dengan mata saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey saudara, itulah kisah daripada Sri. Sebenarnya kisah Sri agak panjang dan banyaklah pengalaman. Saya rasa pengalaman yang dikongsi oleh beberapa lagi pengalaman yang lain agak serupa. Jadi saya cuma paparkan pengalaman-pengalaman yang mana Sri boleh nampak sesuatu sebelum orang meninggal, selepas orang meninggal. Dan dia juga nampak pakcik ni yang turut berborak dengan dia. Dia tanya dari mana dan sebagainya. Dan dari mungkin waktu dia tengah tunggu lift nak turun ke bawah tu, dia nampak pakcik ni di sebelahnya ada anak kecil. Jadi dia ingatkan cucu, kan? Dalam lift dia tanya, pakcik yang sebelah tu siapa? Cucu? Pakcik tu tiba-tiba jadi marah. Masa kau tanya, kau nampak apa? Cucu? Mana ada cucu? Mana ada anak? Katanya sini pakcik tu tiba-tiba marah lah. Itu, dan saya cuma tambah dialog lah. Mana cucu? Mana ada anak? Yang marah kepada Sri. Jadi kata pakcik tu marah. Marah saya yang saya cakap sembarangan. Jadi siapakah mungkin yang Sri nampak? Dan kenapa bila Sri teguh, pakcik tu menjadi marah? Okey, saudara, terima kasih pada semua. Kita sambung kisah yang lain. Ingat, malam ni kita ada jejak malam seram. Dan juga saya nak berkongsi satu lagi perkara informasi. Sebelum tu, terima kasih kepada sumbangan-sumbangan super chat yang Casey terima. Antaranya sumbangan super chat daripada Zaidudin Hassan. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Maaf lambat masuk ring. Saya single man, belum kahwin, dah tak ada jodoh, Casey. Jangan lupa jejak malam seram, bos. Hai. Ni apa cerita ni? Zainuddin tiba-tiba keluar pasal single.
InsyaAllah semoga diketemukan jodoh ya Zainuddin Hassan. InsyaAllah ya. Banyaklah berdoa. Minta pada Allah. Ya. Aiku Syairi. Salam KC dan geng. Saya suka dengan segmen yang KC produce. Like Jejak Malam Seram dan Cerita Dalam Kereta. Always something fresh. Keep it up. Terima kasih Aiku Syairi. Kerana meminati segmen-segmen ya, dalam rancangan channel YouTube ini. Itu dia sumbangan daripada Aiku Syairi dan Garfield. Kesi mak saya Rohana senang takut tapi hari-hari dia tengok Malam Seram. Kata Garfield eh. Mak saya nama dia Rohana. Ya, orang dia senang mudah lah eh. Mudah menjadi takut. Tapi setiap hari mesti nak tuntun Malam Seram. Terima kasih pada Puan Rohana. Ya, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Farin Muhammad Shah. Semoga KC berjaya dalam semua pekerjaan dan sihat selalu. Dan untuk ayah saya, selamat ulang tahun. Anyway, keep up the great work. Salam dari Australia. Farin Muhammad Shah, untuk ayah anda, selamat ulang tahun. Baik, saya nak kongsi kisah selanjutnya. Ini datang daripada pengirim yang ingin dikenali dengan nama... Kejap, mana tadi tu? Ah, ini dia. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Nama saya Hana. Ya, nama saya Hana. Saya nak berkongsi pengalaman satu kejadian yang pernah berlaku pada saya. Minta maaf, kisah saya ringkas dan padat. Taklah panjang seperti kisah pernah cerita. Tapi yang ini benar-benar berlaku dekat rumah saya di kawasan Bedok. Di kawasan Bedok. Jadi, kisahnya begini. Kita ikuti pengalaman Hana untuk Malam Seram. Malam Seram. Saudara, pengalaman dari kiriman Hana berbunyi begini. Casey, saya pada waktu itu berusia 19 tahun. Saya ni sedang tunggu tunang saya untuk datang jemput saya keluar. Sedang saya tunggu tunang, depan rumah saya ni ada satu playground lah. Tempat mainan mungkin kanak-kanak playground. Dekat playground tu ada dua swing, dua buai. Jadi, tengah tunggu tunang, yang mesej saya lambat sikit, lambat sikit, lambat sikit. Berkali-kali mesej lambat, lambat, lambat. Saya pun naik busan. Dah sibuk, dah sedap main handphone, saya pun pergilah KC. Pergi ke playground yang ada swing, ada buai. Dekat playground tu ada dua buai. Saya pun duduk dekat salah satu buai. Sambil saya main swing, saya pun tengok handphone. Kemudian sempat saya tekan untuk ambil Insta story saya nak upload ya, ketika saya sedang tunggu tunang saya yang lambat nak jemput saya keluar. Tengah duduk Insta story, tengah main swing kan, tengah seronok ni Casey. Casey waktu tu ketika saya tunggu tunang saya, dia kata nak datang pukul 8 lebih malam. 8 lebih malam dah masuk 9 lebih, dah 1 jam dah saya dekat bawah. Kalau ikut perasaan, kalau ikut hati dan perasaan, saya memang nak balik lah. Tapi oleh kerana saya pun dah lama tak jumpa tunang saya, saya pun keluarlah dengan dia. Jadi dah 1 jam dia tunggu. Saudara, kata Hana, sedang saya main swing buai, tengah swing, swing, swing. Casey, tiba-tiba buai dekat sebelah saya bergerak, Casey. Dia pun ikut swing. Dia pelan, perlahan, perlahan, laju, laju. Saya tengah Insta story ni, saya tertoleh tengok, kenapa buai ni bergerak ni? Kata Hana. Daripada saya tengah main buai, saya terus terpijak kaki saya. Buai tu berhenti, saya jalan ke tepi. Buai tu masih sedang swing laju ke si. Laju sangat. Benda ni benar-benar berlaku pada saya. Tunang saya pun sampai selang 5 minit. Saya pun cakap dengan tunang saya, apa yang berlaku tadi dekat playground? Tunang saya tak percaya ke si? Dia cakap, saya ni buat-buat cerita. Dahlah lambat. Bila orang cerita, dia tak nak percaya pula. Nasib baiklah waktu tu saya memang nak keluar. Kalau tak, dah lama saya balik. Casey, saya masih ingat lagi. Tengah seronok main swing seorang diri dekat buai. Dekat playground. Buai sebelah, Casey. Boleh bergerak. Ikut saya. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
Okey, itu dia saudara kisah yang diketengahkan oleh pengirim kita. Adakah benar atau tidak, ingat rancangan ini hanya sekadar hiburan saja. Sebelum saya ketengahkan jejak malam seram, satu lagi kisah yang yang ingin saya bacakan kepada anda semua. Terima kasih pada semua yang baru masuk gelanggang. Ya, selamat datang ke rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Ini datang daripada pengirim kita. Mana tadi? Kejap eh. Where is my email? Okay. Okay, dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Boy. Ya, kawan-kawan panggil saya Boy Malam. Eh, ini macam tak adalah eh. Saya pun ada kenal tau. Adik saya punya kawan. Nama dia pun Boy Malam juga. Tiba-tiba nak tersembur pula. Ini bukanlah eh. Saya tak rasa sama orang lah. Yeah. Nama saya Boy. Orang panggil saya Boy Malam. Kenapa nama kau Malam eh? Kat belakang tu eh. Tak tahulah eh. Pengalaman saya nak kongsi, Casey. Inilah pengalaman saya yang tak dapat dilupakan. Waktu tu saya ni sedang berada dekat dalam longkang. Kenapa dia berada dekat dalam longkang? Longkang ni longkang besar di kawasan Tampines. Saya menetap di Tampines dan sesuatu berlakulah dekat dalam longkang tu. Saya nak ceritakan pada Casey, inilah pengalaman. Jadi, Boy Malam masuk dalam sebuah longkang. Longkang ni longkang besar di kawasan Tampines. Saya tak nak sebutlah nama berdekatan dengan blok berapa. Mungkin ada yang tahu. Kita kongsi kisah daripada pengirim kita. Boy bukan sebarang boy. Ini Boy. Boy Malam. Malam. Seram. Baik, saudara, kisah kiriman daripada Boy Malam. Kata Boy Malam, kisah saya ni ketika saya berada dekat dalam longkang, Casey. Sebenarnya begini pengalaman saya. Blok saya yang saya tinggal di Tampines ni betul-betul depan ada longkang besar. Jadi waktu malam tu, kakak saya tengah nak angkat jemuran ya, daripada depan rumah. Dan ada kain yang terbang di tiup angin. Jadi kain yang dijemur dekat depan rumah tu, bila kakak nak angkat, terbang. Dan dia terbang masuk ke dalam longkang yang ada di hadapan rumah saya, longkang besar di Tampines. Masuk dekat dalam, Casey. Saya ni dekat dalam rumah. Waktu tu tengah main game, Casey. Tengah main game, kakak saya pun panggil. Kata, Boy, Boy. Nasib baik kakak panggil Boy eh. Kalau kakak, Boy Malam, Boy Malam. Macam mana nama kau Boy Malam eh? Kakak panggil, Boy, Boy. Saya pun keluar, ya kak? Eh, tolong kakak boleh? Ambil kain. Jatuh lah kat bawah. Jadi pada mulanya bila kakak saya suruh ambil kain, jatuh dekat bawah. Saya ingatkan jatuh dekat bawah blok lah. Saya kena turun bawah. Jadi saya tanya, kat mana kak? Itu kat dalam longkang besar lah. Hah? Dalam longkang? Saya terpanjat lah. Macam, ha, tadi aku nak angkat kain. Banyak sangat ni. Angin tiup. Terbang sampai masuk longkang. Tolong Boy, ambilkan Boy. Jadi saya pun fikirlah, eh, longkang ni dalam ni. Dalam malam. Longkang dia dalam. Saya pun pada mulanya turun bawah dengan membawa satu galah, Casey. Galah yang panjang. Nak masuk lift siksa dengan galah tu. Akhirnya dapat juga masuk lift. Turun bawah. Galah yang panjang pun tak sampai, Casey, nak masuk dalam longkang. Tak sampai. Jadi saya fikir, macam mana saya nak turun ni? Turun okey lah. Kalau nak naik balik macam mana? Kain tu memang ada dekat dalam longkang besar tu. Jadi saya pun jalan ujung. Sampai dekat ujung memang ada satu tangga. Tangga untuk turun ke bawah longkang. Saya panjat atas pagar. Longkang tu dia ada pagar. Saya panjat atas pagar, turun tangga. Bila dekat longkang, gelap ke si? Memang gelap sangat-sangat. Saya pun jalan menuju ke arah kain yang terjatuh tu. Dalam perjalanan saya jalan, dekat belakang saya ni juga longkang. Longkang dia panjang eh. Longkang besar panjang. Kemudian belakang saya ni, dia dah masuk dekat bawah terowong tau. Dia macam terowong longkang. Yang saya jalan ni adalah longkang yang terbuka.
Dia ada dua bahagian, longkang terbuka dan juga belakang saya yang tempat saya turun tangga tu, kalau saya ke sebelah kiri, dia akan pergi ke terowong dalam longkang. Terowong tu memang gelap. Jadi saya pergi ambil kain. Kakak saya dekat atas tengah tengok. Thumbs up. Kononnya cakap terima kasih lah. Jadi saya angkat kain, kakak saya thumbs up. Oh, kakak thumbs up eh. Saya pun angkat kain, saya, hai, banyak-banyak tempat longkang juga kau masuk. Kisah bila saya nak pusing, nak pergi ke dekat tangga untuk panjat tangga tu naik ke atas, sebelah tangga tu kan saya cakap ada terowong longkang yang tertutup. Terowong longkang yang tertutup, dalam tu memang gelap. Tiba-tiba Kisi, saya nampak ada susuk tubuh berdiri dalam longkang yang gelap. Eh, alamak, apa benda tu? Kata boy malam. Eh, Kisi, saya nampak lama Kisi benda tu berdiri tengah tengok perhatikan saya. Saya tengah cari jalan, ada tak jalan yang lain saya boleh panjat tanpa saya pergi dekat tangga. Berdiri lama ke si? Kakak saya waktu tu bila saya toleh ke belakang dah masuk ke dalam rumah. Saya fikir punya fikir punya fikir, akhirnya saya jalan juga. Bila saya jalan, selangkah, dua langkah, tiga langkah ke depan, benda yang dekat dalam longkang terowong gelap tu juga bergerak ke depan sedikit demi sedikit. Setiap langkah yang saya buat, setiap langkah yang saya buat, setiap kali itu saya nampak dia macam bergerak lagi, bergerak lagi menghampiri tangga yang saya perlu naik. Ini apa benda sih? Ini anjing ke apa ni? Casey, waktu tu saya dah tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba saya nampak ada seorang apik ini tengah naik basikal, Casey. Dia jalan dekat tepi longkang naik basikal. Saya pun pekik, apik! Sebagai apik, apik tu yang tengah kayuh basikal sampai dia terperanjat, KC. Dia terperanjat dan dia terjatuh dari basikal. I'm not joking. This is true story, kata boy malam. Apik tu tengah tunggu basikal ni, tengah kayuh. Apik! Oh, hiya, you are. Sampai jatuh daripada basikal. Kemudian dia tengok, eh, dia tanya saya, kenapa saya, apa yang saya buat dalam longkang? Saya cakap dengan, apik, tunggu, tolong, wah, dekat tangga. Apik ni nasib baik lah, baik orang dia. Dia jalan sampai dekat ujung tangga tu. Kemudian dia cakap, eh, naik. Saya pun lari ke si. Saya harap ada saksi lah. Tengah lari sampai dekat tangga, saya tengah pegang tangga nak naik atas. Saya boleh rasakan benda tu tengah lari menuju ke arah tangga. Alhamdulillah, saya dapat naik sepantas yang saya mampu. Sampai dekat atas, kemudian apik tu tanya, apa lu buat kat dalam longkang? Saya kata, ambil kain lah. Kain dari rumah jatuh. Ya, lu lah, bikin orang takut lah. Orang ingatkan lu hantu lah. Itulah kisah saya, Casey. Berlaku di Tampines rumah saya. Casey, kalau datang sini, saya boleh tunjukkan longkang besar depan rumah. Memang amat menakutkan. Sekian terima kasih daripada Boy Malam. Malam seram memang best. Itu kisah, ya, kiriman daripada Boy Malam. Malam seram. Ayah, itu uncle kesian eh. Tengah kayu basikal eh. Tengah macam, yelah, nak balik rumah. Satu hari wah jalan. Apik! Oh, ya, you. Sampai jatuh basikal eh. Mungkin apik itu telah pun menyelamatkan boy malam. Jangan lupa cakap thank you uncle eh. Uncle, thank you so much eh. If not, I never see you, I cannot go home. Yeah? I become boy longkang eh. Terima kasih kepada uncle eh. Okey, kita berkongsi kisah selanjutnya. Dan sekarang ini kita akan mana ni? Okey. Daripada pengirim kita, saya bacakan kiriman anda kejap lagi, tapi sekarang kita ke segmen yang diminati ramai, segmen Jejak Malam. Jejak Malam Seram. Betul, Jejak Malam Seram. Jom. Segmen Jejak Malam Seram
di mana kita berkongsi tempat-tempat seram di dunia, kejadian-kejadian misteri di dunia, dan apa jua yang pelik dan aneh dalam Jejak Malam Seram. Saudara, selamat datang ke segmen Jejak Malam Seram. Saya nak cakap terima kasih kepada saranan yang diberikan oleh Paisley Seri. Ini melalui Facebook DJ KC. Paisley Seri mengatakan, KC, check out kalau boleh nak share tentang The Winchester House yang dimiliki oleh pemilik yang bernama Sarah Winchester. Jadi hari ini saya nak cakap tentang sebuah rumah yang cukup terkenal. Rumah ni rumah misteri, rumah pelik dan rumah seram. Rumah yang dikenali sebagai Winchester House. Inilah rumah dia. Rumah Winchester ni, apa yang pelik, yang seram tentang rumah ni, saudara? Inilah saya nak kongsi dengan anda dan kita akan dapat dengar kisah berkenaan dengan rumah Winchester ini. Rumah Winchester ini adalah sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Sarah Winchester. Mana dia? Kejap, ini dia. Ini orang dia. Ini salah satu potret yang ada tentang Sarah Winchester ini. Sarah Winchester ini adalah isteri kepada seorang sebuah keluarga. Keluarga ini adalah keluarga kaya, mempunyai sebuah syarikat pengeluaran senjata api Winchester. Dan senjata api ini adalah antara senjata api yang pernah menjadi senjata api paling popular ketika perang sivil di Amerika. Jadi suami kepada Sarah ni, bapa mertua dia, suami dia mempunyai sebuah syarikat pengeluar senjata api terbesar di Amerika pada waktu itu. Dan nama Sarah sebenarnya adalah Sarah Pardee. Ya, Sarah Pardee. Jadi bila dia dah berumah tangga, dah kahwin dengan The Winchester Family, dia mempunyai nama utama yang diberi nama Sarah Winchester. Sarah Winchester ada keluarga dan banyak perkara pelik berlaku sebenarnya. Kisah ini berlaku pada tahun 18,000. Tahun 18,000 berkenaan Sarah Winchester ini. Jadi pada tahun 18,000, pada waktu itu, ramai orang-orang ni percaya dengan tukang telik, saudara. Ini rumah percaya dengan tukang telik. Jadi tukang telik ni, ya, kenapa Sarah jumpa tukang telik? Kerana sebelum ini Sarah dan William, nama suami dia lah, William Winchester, berumah tangga, dapat seorang anak. Nama dia Annie Pardee. Jadi Annie ni, anak dia meninggal dunia selang beberapa minggu pada tahun 1866, 25 Julai. Dan kemudian, maaf, bukan beberapa minggu tapi beberapa bulan selepas dilahirkan. Selepas dilahirkan anak pertama, dia meninggal dunia 1866, 25 Julai. Kemudian pada tahun 1880 pula, bapa mertua dia meninggal dunia yang bernama Oliver Winchester. Kemudian suami Sarah, William Winchester, pula meninggal dunia kerana penyakit TB. Jadi saudara, dalam kisah Winchester ni, seperti yang saya maklumkan kepada anda, tahun 18,000 ni, ya, waktu itu orang-orang ni percaya dengan berjumpa tukang telik. Mereka akan jumpa tarot card reader, ya, macam-macam lah tukang telik. Jadi Sarah ni, dia rasa hidup dia macam, kenapa anak aku meninggal, bapak mentua aku meninggal, suami aku meninggal, ni mesti ada benda yang tak kena, kan? Jadi Sarah ni berjumpa dengan tukang telik. Tukang telik tengok dia, dia kata, engkau telah pun dihantui oleh roh-roh orang yang mati dibunuh ketika perang sivil. Sebabnya
keluarga Winchester ni menghasilkan senjata api yang digunakan, cukup popular digunakan ketika perang sivil. Jadi oleh kerana senjata api yang dibuat oleh keluarga Winchester, roh-roh yang mati ni datang menghantui keluarganya, mengakibatkan anak dia mati, bapa dia mati, suami dia mati. Tapi sama ada benar ataupun tidak, itu kita tidak pasti. Tapi ini kata tukang telik. Jadi Sarah pun rasa terperanjat lah. Kan, perang sivil berlaku dekat the West, bahagian West di Amerika. Jadi kata tukang telik ni, kalau kau nak hidup tak nak dihantui oleh roh-roh orang yang mati ketika perang sivil, engkau kena bina sebuah rumah. Dan kau kena bina rumah ni, kau kena biar rumah ni didiami oleh roh-roh ini yang nak menghantui engkau. Jadi apa yang berlaku, saudara? Sarah Winchester telah pun membina sebuah rumah. Seperti anda lihat dalam gambar ni, inilah rumah yang dia bina, ya. Rumah yang dia bina. Nampak besar? Memang besar. Kenapa rumah dia besar macam ni? Dan apakah ciri-ciri rumah ni yang menjadikan ia rumah misteri? Mula-mula dia bina bahagian depan rumah. Kan? Kemudian dia bina bahagian belakang, bahagian tepi. Dan rumah ni semakin lama semakin membesar dan semakin membesar, semakin meluas dan tak henti-henti. Menurut pakar telik, kalau kau nak hidup lama, rumah ni tak boleh berhenti dibina. Rumah ni harus dibina sepanjang engkau hidup dalam dunia. Jadi rumah ni tak boleh stop. Daripada bahagian depan, dia bina bahagian kiri dengan kanan, bahagian atas, bawah. Ada saja bahagian-bahagian rumah yang perlu dibina. Kalau diberhenti, menurut tukang telik ni, Sarah Winchester akan mati, diburu oleh roh-roh jahat. Jadi sebab itulah rumah ni banyak sangat bilik. Jadi apakah keistimewaan tentang rumah ni? Dan anda akan tertanya, dia bina rumah ni tak berhenti-henti macam mana ? Dia ada beberapa kumpulan tukang kayu, carpenter, yang mana bekerja ikut shift. Shift malam, shift pagi, shift petang. Jadi setiap kali dia tukar shift lah, akan terus membina tanpa henti rumah ni. Mana dia dapat duit? Seperti yang saya katakan, keluarga Winchester ni adalah keluarga pemilik senjata api, syarikat senjata api terbesar di Amerika, telah pun meninggalkan harta, ya, harta keluarga sebanyak 20 juta USD. Pada waktu 18,000, ya, tahun 1800 tu, 20,000 pada waktu itu sama seperti 20 juta pada waktu itu sama seperti 530 juta waktu sekarang ni di tahun 2020. Jadi begitu banyak duit sekarang. Kalau awak ada 530 juta, banyak kan duit? Gitulah. Waktu tu Sarah mendapat duit wasiat 20 juta USD. Dan selain dari itu juga, dia telah pun memiliki 50% saham daripada syarikat tu. Dan setiap hari dia akan dapat 1,000 USD. 1,000 USD pada tahun 1,800 sama jumlahnya $26,000 USD pada tahun 2020 ini. Jadi setiap hari dia akan dapat $26,000. Jadi sebab itulah dia mempunyai banyak sangat duit untuk terus bina rumah ni, dan rumah ni akan terus membesar. Jadi anda dapat lihat dalam gambar ni, inilah rumah yang dimaksudkan, ya, supaya dia tidak diganggu oleh roh-roh jahat. Dan saudara anda, ini saya nak tunjukkan sekarang dalam bahagian dalam rumah. Ini adalah bahagian rumah yang tak disiapkan, memang sengaja tak nak disiapkan, akan dibina, terus dibina tanpa henti, saudara, untuk apa? Supaya roh-roh jahat tidak mengganggu Sarah. Dan kemudian inilah bilik tidur. Bilik tidur yang ada, ruang-ruang tamu, ruang-ruang tidur yang ada. Dan jadi apakah keunikan benda pelik misteri tentang rumah ni? Rumah ni difahamkan, ya, setakat ini tidak ada seorang pun boleh kira dengan tepat berapa banyak bilik yang ada dalam rumah ni. Jadi secara amnya ramai menggunakan angka 160 bilik. Tapi sebenarnya tak ada orang pun tahu berapa jumlah yang tepat. Setiap orang yang kira bilik, jumlah bilik, mereka akan terlupa satu lagi bilik.
Jadi tidak akan ada angka yang tepat. Dan baru-baru ini juga mereka ada temui bilik-bilik baru dalam rumah Winchester ini. Itu antara perkara pelik, saudara. Selain dari itu, ya, selain dari itu, rumah ini telah pun ditutup satu ketika dahulu, di mana Sarah telah pun meninggal dunia. Dan kerana apa Sarah meninggal dunia? Kerana carpenter yang bertugas terpaksa berhenti bekerja. Dan pada tahun 1923, rumah itu telah pun dibuka untuk umum, boleh datang dan melawat rumah ni, tapi tidak semua bahagian rumah ni dibuka kepada umum. Rumah ni mempunyai reka bentuk yang pelik-pelik kerana Sarah tidak ingin berhenti terus membina rumah ni. Anda dapat lihat rumah ni ada tangga yang entah ke mana, ada pintu, bila buka nampak tembok seperti dalam gambar ni. Tangga ni tidak ke mana dan pintu buka menghadap tembok. Ada juga pintu yang buka, ini dipanggil secret door, yang menghala juga entah ke mana. Anda rasakan anda naik tangga padahal anda turun tangga. Itu antara reka bina yang pelik tentang rumah Winchester ini. Saudara, oleh kerana kisah Winchester ini terlalu misteri dan pelik, ia sehingga dijadikan sebuah filem yang dipanggil Winchester. Seperti yang tertera dalam video gambar ini, ini adalah movie poster yang digunakan untuk mempromosikan filem Sarah Winchester ini. Mereka juga menghasilkan buku tentang Winchester family ini. Jadi, menurut orang-orang yang datang mengunjungi rumah ini, mereka dikatakan terdengar bunyi telapak kaki orang jalan dari belakang, orang tarik baju, tepuk bahu, dan juga kadangkala terdengar pintu tertutup dengan sendirinya. Jadi anda dapat bayangkan, rumah Winchester mempunyai reka bentuk yang pelik. Tingkap-tingkap, ada tingkap yang mempunyai 13 panel, tangga 13 anak tangga, dan rumah ini mempunyai terlalu banyak sangat pintu dan tingkap, yang mana sampai sekarang ini tidak ada seorang pun boleh memberi angka yang tepat kepada jumlah bilik, tingkap, pintu dalam rumah ini. Masih lagi wujud, dan setiap kali tibanya Halloween, rumah ini akan menjadi tarikan pelancong untuk datang dan ziarah, menakutkan diri pengunjung yang tiba. Inilah dia, saudara, rumah Winchester yang terletak di Amerika. Sekian, terima kasih dalam jejak malam seram. Beranikah anda duduk dalam rumah ni atau singgah? Bagaimana? Kita kembali sebentar nanti. Segmen Jejak Malam Seram, di mana kita berkongsi tempat-tempat seram di dunia, kejadian-kejadian misteri di dunia, dan apa jua yang pelik dan aneh dalam Jejak Malam Seram. Jadi itu dia, saudara, sedikit informasi dalam Jejak Malam Seram tentang Winchester House yang terletak di Amerika, ya. Sampai hari ini, saya baca banyak blog-blog yang tulis tentang rumah ni. Memang tidak ada seorang pun yang boleh memberikan jumlah yang tepat. Jadi saya nak kongsi dengan anda, mungkin sebelum saya teruskan lagu, tadi saya nak kongsi sebab saya dari tadi cuba nak load tapi tidak boleh load. Sekarang ni baru dia boleh.
Jadi tetap jugalah ada effort eh, dah buat research. Jadi saya nak tunjukkan anda tentang Winchester ni lah. Ini adalah sebahagian daripada rumah Winchester. Anda boleh dapat lihat dalam rumah ni sendiri. Dan kita tengok sekarang, inilah dia daripada sebuah saluran YouTube. Anda boleh tengok house H-O-U-Z-Z, dan inilah rumah Winchester yang dimaksudkan, adalah tempat tarikan pelancong. Dan di tengah-tengah rumah ni tiba-tiba nampak ada banyaklah pintu-pintu kecil, ada tingkap, kadang-kadang tingkap dia entah ke mana pun, buka tingkap ni masuk mana tingkap ni, bilik ni keluar mana ni. Dan ada pintu keluar, bila buka pintu tu, depan tidak ada tangga, anda boleh jatuh daripada bahagian tingkat 3 yang tinggi dalam rumah. Ini kita sambung tengok. Jadi inilah sedikit reka bentuk dalam rumah ni sendiri, ya, yang dibina pada tahun 18,000. Ini kerana atas saranan seorang ahli telit yang mengatakan, kau bina rumah, jangan berhenti. Kalau kau berhenti, kau akan mati. Sebab itulah dia bina, dia tambah bilik, jadi besar rumah ni, dia seorang yang tinggal dalam rumah ni. Akhirnya dia meninggal dunia setelah carpenter dia terpaksa berhenti kerana dia punya chief carpenter tu telah pun meninggal dunia dan keadaan tidak dapat diteruskan. Kan? Dia setiap hari kena bina. Selama 38 tahun, rumah ni dibina tanpa henti. 38 tahun. Ada je orang buat pintu, buat tingkap, tambah tangga, pecahkan belakang, tambah lagi rumah, tambah bumbung. Jadi inilah reka bentuk dalam rumah ni, memang cantik dan yalah biasalah kaya raya. Dulu 20 juta USD, sama seperti sekarang ni yang anda tahu, yang dikatakan tadi jumlahnya sama seperti iaitu 530 ribu USD sekarang. Jadi inilah tentang rumah Winchester yang menjadi tanda tanya sampai ke hari ini, berapa banyak bilik yang ada dalam rumah tu. Dan baru-baru ini seperti saya katakan, mereka malah baru temui bilik-bilik yang baru. As time goes on, mereka masih lagi mencari jumlah bilik yang ada. Kira-kira-kira, ada satu lagi bilik lah. Kira-kira-kira, ada satu lagi bilik lah. Berapa banyak bilik yang ada, saudara? Bilik ni tak semestinya bilik tu ada katil semua, tidaklah. Dia adalah ruang yang berpintu, boleh masuk dalam tu. Itulah bilik-bilik, ada bilik misteri bawah tanah. Dan ada macam-macam lagi benda yang pelik tentang rumah. Anda boleh carilah Winchester Mystery House di YouTube. Banyak sangat penjelasan di sebalik rumah ini. Okay, saya akan kembali sebentar nanti. Kita berehat seketika dan harap anda terhibur dengan informasi yang dikongsi dalam Jejak Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram secara live dan tadi Jejak Malam Seram. Terima kasih kepada geng Momok Paisley Seri yang berkongsi. Kata Casey boleh kongsi dengan yang lain tentang Winchester House. Jadi saya pun buat research, saya dapatlah informasi berkenaan dengan rumah pelik Winchester, rumah misteri Winchester. Jadi terima kasih. Jadi kalau ada tempat-tempat yang lain yang ingin anda dah tahu, anda pernah tonton dan anda kata Casey boleh share dengan yang lain Casey tentang tempat ni, boleh beritahu saya, saya akan cubalah cuba usahakan untuk berkongsi dengan geng Momok. Ya, tak semua orang tahu sebenarnya, walaupun informasi ni banyak ada di internet. Tapi ada yang belum sempat lah membaca kisah awal. Apapun, ini sekadar satu perkongsian saja. Terima kasih pada kumpulan Team Talk. Ya, Team Talk dengan lagu tadi, Ujian Insan. Ujian Insan, lagu yang cukup bermakna sangat. Memberi kita keinsafan. Ya, keinsafan bukan seketika. Ya, terima kasih Team Talk. Lagu memang terbaik. Dan jangan lupa, saudara, dapatkanlah Sambal Malam Seram yang boleh anda dapatkan melalui www.sambalmalamseram.com. Saya rasa amat bersyukur sokongan yang diberikan oleh geng Momo untuk menyokong ini merchandise ya, keluaran Malam Seram, iaitu Sambal Malam Seram. Ada yang suka dengan sambal belacan Malam Seram. Saya sebenarnya pun, saya kalau cakap ini mestilah kau punya barang apa, sejujurnya saya memang suka sambal. Tadi saya baru makan sambal belacan kan. Sekarang kalau ada nasi nak sambal belacan, tak apa cik, tak payah. Sebab ada sambal belacan sendiri jadi boleh nikmati. Terima kasih pada anda yang dah membelinya, dah merasa dan telah pun mungkin anda telah pun kongsilah dengan keluarga anda. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan juga kepada moderator bertugas, terima kasih kerana menjaga ketenteraman. Dan kalau ada nama-nama yang perlu saya block, anda beritahu saya, saya akan dengan segera block lah. Sebab saya ada zero tolerance kalau anda tidak beralas bila berbicara, anda cari pasal, perkauman, resis, suka menghina, mengutuk, tidak ada maaf, saya akan terus block lah. Senang. Kalau nak bergurau, okey, no problem. Siapa Harimau Melaya? Yes, Casey. Yang siapa saya nak block sekarang ni? Cakap. Sekarang juga saya block. Sebab saya tak sukalah orang-orang ni dah datang masuk. Ini kita dalam satu kampung ni. Kampung ni dipanggil Kampung Aman Sejahtera Malam Seram. Jadi janganlah masuk sini buat kacau. Sebab kita sini semua adalah sebuah komuniti yang bebas daripada buruk sangka, perbalahan, nak bergaduh, tak nak lah. Kita sama-sama. Tak kisah. Sebab sini ramai daripada Singapura, Malaysia, dari Brunei, dari luar negara yang menonton. Jadi sama-sama lah. Kita membina sebuah masyarakat yang positif, yang sihat. Kalau ada moderator, beritahu saya. Saya akan terus blok orang-orang tersebut ya, supaya tidak menjadi virus dalam live chat Malam Seram. Okey, kita sambung kisah seterusnya. Yang ini daripada pengirim kita bernama Emilia Jamaluddin. Bilalah saya nak rasa sama Malam Seram tu lah, Emilia. Minta maaf lah. Sekarang ni masih belum ada khidmat penghantaran ke luar international, iaitu Singapura. Hanya Singapura dan Malaysia saja. Di Amerika belum lagi. Tapi kalau nak juga, kena postage lah. Tapi itulah harganya lebih mahal nanti jadi. Jadi saya pun belum lagi dapat sebarang mungkin green light daripada partner, iaitu Wahyu Brand. Setakat ini hanya di Singapura dan Malaysia sajalah. Ya, insyaAllah satu hari nanti. Ini kiriman daripada pengirim kita. Nama dia, mana tadi? Assalamualaikum Bro Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Wahid. Saya nak kongsi kisah. Tapi kawan-kawan saya panggil Wahid. Nama dia Wahid. W-A-H-I-D. Wahid. Kawan dia panggil W-A-R War space Head. H-E-A-D. Wahid. Macam-macam lah korang ni. Okeylah, kita teruskan berkongsi kisah daripada Wahid untuk Malam Seram.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, kisah ingin saya sampai dari Wahid ini berkongsi berkenaan dengan dia. Bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Ia bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan di salah sebuah pusat beli belah di Malaysia. Saya berkhidmat bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan di salah sebuah pusat beli belah di Malaysia. Kejadian yang saya alami ini adalah satu perkara yang amat menyeramkan pernah berlaku pada diri saya, Casey. Ini berkenaan dengan penampakan susuk tubuh wanita masuk tandas di tingkat 2 pusat beli belah. Siap kirim nama .. Jadi kata Wahid, waktu tu saya bekerja dengan seorang lagi kawan saya. Kami sedang duduk dekat dalam bilik. Ya, kemudian melalui CCTV, kawan saya ternampak. Dia kata, Wahid, tengok. Eh, dah tutup kan? Siapa ni? Kita berdua nampak, Casey. Seorang perempuan sedang berjalan dekat koridor di tingkat 2 bangunan pusat beli belah .. Saya dengan kawan saya terperanjat. Walhal memang tidak dibenarkan seseorang berada dalam pusat beli belah tu selepas waktu tutup. Waktu tu dah pukul 12 lebih tengah malam. Saya dengan teman saya menggunakan PA sistem untuk buat pengumuman. Kami mengatakan, minta maaf ya. Ini apa yang diceritakan oleh diceritakan oleh Wahid lah. Jadi dia ternampak ni, dia gunakan sistem pembesar suara, PA sistem ni. Kemudian dia buat pengumuman. Minta maaf ya, pusat beli belah ni dah ditutup. Tidak dibenarkan seseorang berada di dalam. Kepada saudari yang berada dekat tingkat 2 tu, boleh keluar sekarang melalui pintu depan di pusat beli belah di sebelah barat, pintu sebelah barat, kata Wahid dalam pengumuman melalui sistem pembesar suara. Dan perempuan tu bila dengar, kalau dengar bunyi announcement, dia akan tercegat. Kemudian dia akan toleh kiri kanan, tengok, ada orang nampak aku ke? Tapi saudara, wanita yang dia nampak, Wahid dan teman dia nampak pada malam tu, walaupun dah dibuat pengumuman, tapi tetap jalan terus. Kau tengok, dia tak layan lah. Dia jalan, all the way jalan Sekali lagi, Wahid kena buat pengumuman kepada wanita yang dimaksudkan. Saudari yang berpakaian baju warna hitam, sila keluar daripada pusat beli belah ini. Anda tidak dibenarkan berada di dalam ya. Kalau anda tak keluar, saya boleh laporkan pada polis. Sila keluar sekarang melalui pintu barat bangunan pusat beli belah. Sekali lagi, saudari yang berpakaian warna hitam, sila keluar daripada bangunan ini. Kalau tidak, anda boleh dikenakan tindakan dan boleh ditangkap oleh polis. Tapi tetap wanita itu tidak layan dan jalan terus sampai masuk ke dalam salah sebuah tandas. Kamera dalam pusat beli belah ni, kata Wahid, kameranya hanya setakat dekat luar tandas. Jadi, bila perempuan ni masuk tandas, masuk dekat lorong menuju ke arah tandas, kita dah tak nampak dah selepas tu. Dah tak nampak, saudara. Jadi, saya dengan kawan saya ni, terpaksa saya cakap dengan kawan saya, kita keluar daripada tempat yang kita ada ni, dekat dalam bilik pengawal keselamatan, kita pergi dekat tingkat 2, kita menuju ke arah tandas. Tapi masalahnya, kawan saya cakap, Wahid, kalau kita pergi dua orang, perempuan ni keluar tandas, jalan tempat lain, nanti kau tak nampak, aku pun tak nampak. Jadi katanya, apa kata kalau kau pergi tengok, aku tengok daripada TV ni, CCTV. Ya tak, juga IKC.
Jadi saya cakap okey lah, tak apa. Kau tengok sini, apa-apa kau update aku, aku pergi dekat toilet tingkat 2. Okey. Jadi pergi ke sini. Saya dengan seorang diri pergi ke tingkat 2, jalan dekat koridor yang mana perempuan tu nampak. Kemudian bila sampai dekat lorong nak masuk ke dalam tandas, kawasan tandas tu, saya pun walkie kawan saya. Saya tanya, "Eh, aku dekat sini, dia dah keluar belum?" "So far dari tadi aku nampak tak ada orang keluar. Aku rasa dia masih dalam toilet," kata kawan Wahid lah yang bertugas pada malam tu bersama dengan dia, saudara. Akhirnya saya sampai dekat depan pintu tandas. Pintu tandas dekat pusat beli belah ni, dia energy saving. Bila kita tolak pintu, dia kesan ada orang jalan, dia akan buka lampu. Jadi saya tolak pintu, lampu tu masih tertutup ke si. Saya nak kena masuk dalam pijak sensor lampu on. Masalahnya, lampu tu akan menyala lebih kurang 10 minit lampu akan on. Sampailah 10 minit tak ada orang bergerak dalam toilet, lampu tu akan mati dengan sendirinya. Jadi bila saya tolak pintu, toilet tu gelap ke si? Saya tolak pintu. Ini security ya. Tuk 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 tuk. Security ya. Tolak pintu, pintu tandas tu pun terbuka dengan perlahan-lahan. Ini security ya. Tuk 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 tuk. Siapa dekat dalam ni? Kemudian kawan saya walkie. Wahid, okey tak semua? Dalam toilet ni macam tak ada orang ah. Kau serius apa? Kau tak nampak dia keluar? Tak adalah, aku tak nampak orang jalan tadi. Aku dari tadi tengok skrin ni. Tak ada orang keluar, confirm. Tuk 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 tuk. Security, siapa dekat dalam sila keluar. Tadi saya nampak awak baju hitam. Keluar sekarang. Kalau tidak saya lapor pada polis . Tuk 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 tuk. Security. Saudara, Wahid panggil berkali-kali tapi tak ada orang menyaut dan tandas tu masih lagi gelap. Wahid kata saya terus beritahu kawan saya, tak ada orang lah sini. Mungkin kau tak nampak tak ada keluar. Kemudian kawan saya cakap, "Dahlah Wahid, kau jalan sudah. Aku rasa meremang pula." Saya cakap . Wahid cakap dekat kawan dia, "Itulah, aku rasa benda lain kot." Saya pun jalan dekat koridor dan terus balik dekat bilik pengawal keselamatan. Kawan saya masih perhatikan CCTV. Sampai dalam saya tanya, "Kau nampak tak orang keluar?" "Tak nampak ah." "Casey, sejak malam tu, saya dengan kawan saya, kalau antara pukul 12 tengah malam sampai 1 pagi, kita akan nampak kadang-kadang penampakan perempuan jalan dekat dalam mall yang kami bertugas. Dah berkali terkena benda ni, kami dah tahu dah faham sangat. Tapi pertama kali bila terkena benda ni, kami mati-mati ingatkan orang masuk dalam pusat beli belah tanpa izin. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram." Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah yang disampaikan oleh Wahid ataupun kawan dia panggil Wahid . Macam-macam nama . Terima kasih. Kisah yang menarik sangat ya. Dan harap anda dapat mungkin saya nak tanya ni. Kalau anda dalam situasi Wahid lah, anda dan kawan anda, adakah anda nak jadi Wahid untuk check it out? Ataupun anda nak jadi kawan Wahid, duduk dalam bilik pengawal keselamatan, tengok kamera je. Kawan dia tak payah keluar. Kawan dia duduk dalam. "Okay, wait, tak ada, aku tak nampak orang." Sedap duduk. Macam mana? Anda nak jadi siapa?
Ya, dan harap tadi terhibur dengan kisah yang disampaikan. Dan kita sambung. Tadi pengalaman tadi berlaku di salah sebuah pusat beli belah di Kuala Lumpur lah. Saya tak nak sebut nama pusat beli belah dia lah. Tapi pusat beli belah mana yang lampu toilet dia bila tolak je, mesti ada yang tahulah. Yang ini daripada pengirim selanjutnya. Ini daripada Hajar Salwa. Betul lah, okay, Hajar Salwa. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Ini Hajar Salwa dekat sini. Saya nak kongsi pengalaman, harap KC dapat bacakan, InsyaAllah. Sebelum tu, daripada Aisyah Icha kata, saya rela CCTV KC. Yang ini daripada Man kata, saya rela CCTV juga, tak nak keluar. Ramai kata CCTV. Tapi anda bayangkanlah, anda tak nak keluar CCTV kan, kawan awak pun keluar, Wahid lah keluar, kemudian tiba-tiba dekat dalam bilik pengawal keselamatan, awak nampak perempuan tu tengah duduk. Tak keluar ya bang. Awak nak keluar, pintu kunci, tung, lampu blackout, tung. Oh, dekat dalam bilik Wahid tu at least dia dekat tempat terbuka, boleh lari. Kau dalam bilik tu, merana kau seorang. Kisah daripada Hajar Salwa untuk anda yang terakhir dalam Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, Casey, nak bacakan kisah daripada Hajar Salwa yang berkongsi pengalaman seram. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Pengalaman Hajar Salwa nak kongsi waktu tu ketika baru dapat cucu. Cucu yang pertama dalam keluarga, Casey. Apa yang berlaku, rumah anak Hajar Salwa ni bertempat di Buangkok, dekat Buangkok. Dan apabila Hajar Salwa dah tahulah kelahirannya, Hajar Salwa telah pun tidur di rumah anak untuk sebulan pada waktu itu. Sebab nak tolong anak menjaga pemakanan dan nak urutkan anak. Hajar Salwa dulu sebelum pencin adalah seorang tukang urut untuk wanita bersalin. Dan juga Hajar Salwa pernah menjaga beberapa orang-orang ternama, Casey, dari segi pemakanan untuk orang wanita yang baru bersalin. Jadi bila anak ni melahirkan cucu yang pertama, Hajar yang menjaga dia, ya, daripada makan makanan orang bersalin, ya, urut, lenggang perut, macam-macam lah yang Hajar buat supaya dia dapat maintain badan dia. Sebelum Hajar Salwa berkongsi kisah, Hajar Salwa nak cakap kepada kaum-kaum perempuan, kalau lepas melahirkan, jagalah berat badan, maintainlah badan tu supaya nampak solid. Jadi suami akan terus sayang. Janganlah lepas kahwin badan terus tak dijaga dan hilang pula seri muka. Hajar Salwa ni, Casey, dah urut, dah jaga ramai orang, termasuklah selebriti-selebriti. Dan memang nak jaga pemakanan selepas bersalin ni memang susah. Ada yang lepas bersalin terus badan membesar sampailah ada 2-3 anak. Kesian tengok. Tapi itulah nasihat aja supaya orang perempuan ni pandai jaga badan dan sentiasa menjaga apa ni, kemaslahatan rumah tangga. Sekian, terima kasih. Yang ini kisah yang Hajar nak kongsi ni. Bila datang rumah anak, duduk dekat rumah anak sebulan, Casey. Sebab yalah, selepas bersalin tu 40 hari, Casey. 40 hari bersama dengan anak, tak boleh minum air sejuk. Ini Hajar nak nasihatkan, saya konon macam Hajar lah. Ini Hajar nak nasihatkan. Ya, selepas bersalin 40 hari jangan minum air sejuk. Walaupun seteguk air kok terasa sangat tekak ni, jangan minum. Sebab nanti boleh ada water retention. Banyak minum air sejuk. Makan makanan yang panas-panas. Jangan makan makanan yang manis. Dan banyak lagi lah nasihat, panjang.
Terima kasih Haji Salwar atas nasihatnya. Tapi Casey rasa macam panjang sikit lah. Jadi kita sambung kisahnya, ya. Jadi Casey bila berada dekat rumah anak ni, selain daripada jaga anak, dapat juga menjaga cucu. Dan cucu anak yang baru dilahirkan ni, Casey juga kena ada pantang dia. Ya, nak-nak anak lelaki dekat bahagian, ya, bahagian dadanya tu, dekat bahagian dadanya, kalau kita tekan, hari-hari kena tekan, keluarkan susu putih dekat badan. Anak kecil ada susu putih dalam badan. Tekan, urut. Kalau tidak, nanti boleh demam budak tu. Itu tips lagi lah, eh. Banyak tips, eh. Ajar seluar, eh. Katanya di sini. Dan anak kalau tidur, kalau boleh, jangan menghadap tingkap. Memang tak baik sebab angin masuk dalam. Jangan tidur depan kipas untuk wanita hamil yang baru melahirkan, ya, kata Haja Salwar. Jangan kasi angin, tak boleh. Badan anda akan bengkak. Bila badan dah bengkak, nak turun, nak susut, susah. Jadi waktu tu dekat Buangkok ni, dulu adalah bekas kampung-kampung orang Melayu, Casey. Jadi kata Haja Salwar, sebenarnya Haja dah nampak dah ada benda datang dekat tingkap. Setiap kali Haja, setiap kali cucu Haja menangis, ya, setiap kali cucu menangis, Haja akan masuk bilik, akan nampak benda tu dekat tingkap. Anak tahu dah. Anak tahu tentang apa? Tahu tentang Haja suka berdiri dekat tingkap bilik dia. Dia pernah tanya, "Mak, mak diri dekat tingkap lama-lama tadi apasal?" "Saja aku tengok belakang rumah kau ni." "Yelah, belakang rumah kau ni luas, belum naik rumah," kata Haja kepada anak. Padahal tidak, Casey. Saya berdiri dekat tingkap, saya baca ayat kursi. 3 round saya baca ayat kursi. Sebab saya nampak ada sesuatu dekat tingkap yang mengganggu cucu saya. Sebab itu, bila cucu malam nak tidur, sebelum tidur pun saya akan bacakan ayatul kursi. Saya akan tiup dekat telinga dia. Saya akan baca surah 3 kul. Jadi itu benda saya praktikkan sepanjang saya berada dekat rumah anak ketika cucu saya baru dilahirkan, cucu yang pertama, kata Haja Salwar. Nanti kalau tengah duduk dekat ruang tamu dengan anak, ya, tengah urut kaki dia, tengah letakkan sapukan minyak dekat kaki, nanti cucu akan menangis. Cucu menangis, biasalah, saya yang masuk. Bila saya masuk dalam bilik tu, cucu tengah menangis, benda yang pertama saya tengok tingkap. Dekat tingkap, Casey, saya akan ternampak sesuatu lah. Nanti saya pergi dekat tingkap, saya baca. Kadang-kadang anak saya tanya, "Mak, lama lah dekat berdiri kat dalam bilik tu?" "Aku tengok luar aje." Padahal, Casey, saya tak nak takutkan anak saya. Saya tak beritahu pun, sampai ke hari ini, anak saya tak tahu. Cucu saya dah besar pun. Tapi waktu tu lah, ya, saya akan diri kat tingkap lama, Casey. Benda tu akan datang. Dia akan datang ke si? Sebab apa? Ada anak kecil yang baru dilahirkan dan wanita, iaitu anak saya, yang baru melahirkan. Dan benda ni saya buat setiap hari. Alhamdulillah, benda tu dah tak datang lagi. Sebab kekuatan ayat kursi ni memang luar biasa. Casey, tanyalah pada ustaz-ustaz mana pun. Bacalah ayat kursi. Kalau yang tak hafal surah-surah lain, hafallah ayat kursi. Ayat kursi ni, dia punya kelebihan memang luar biasa. Jadi pada yang sedang menonton Malam Seram, Haja tahulah ada yang hebat baca Quran, ada yang boleh mengaji, ada juga yang tak boleh. Ambillah effort. Bukalah YouTube hari-hari, dengar ayat kursi. Tak tahu baca, dengar aje. Kita ni kalau baca, aku ni macam Haja Salwar pula. Kita ni kalau hari-hari dengar orang mengaji, kita boleh hafal. Ha, jadi nasihat Haja, kalau tak tahu baca, dengar. Dengar dalam kereta, dengar tengah nak balik kerja, dengar. Ha, jangan duk dengar cerita hantu je. Aku pula yang kena. Jangan duk dengar cerita hantu je. Ha, dengar juga baca Quran, supaya kalau nampak hantu, tahu juga baca ayat kursi. Jadi untuk semua, itulah saja kisah Haja. Benda tu dekat tingkap memang nak mengganggu cucu. Tapi alhamdulillah, nasib baiklah Haja tinggal dengan anak pada waktu itu selama lebih kurang sebulan. Dan dapatlah menghalau benda tu daripada terus menghantui cucu. Kalau tidak, kesian ke si? Anak dengan cucu diganggu dengan makhluk halus ni, kata Haja Salwar. Dan harap semua ingat kepada kaum wanita yang baru nak melahirkan atau akan melahirkan, jagalah, ya, jagalah susuk tubuh kamu tu. Itu adalah amanah kamu. Jangan lepas dah melahirkan badan macam Xbox. Ngapa?
Sudahlah Ajah ni. Terima kasihlah Puan Ajah ya. Sebenarnya panjang cerita dia. Okeylah, alhamdulillah ringkas tapi tip dia banyak ni. Oh, ini boleh kasih pada isteri saya nanti boleh buat ranjangan tip Hajah Salwa dibawakan khas untuk anda. Okey. Hajah. Dalam baik Hajah jangan dengar duk asyik dengar cerita hantu je. Ha. Kadang-kadang pun nak dengar juga orang mengaji. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu dia saudara kisah dari Hajah Salwa. Sebenarnya saya bila baca kisah Hajah Salwa ni saya nampak dia punya, tapi saya rasa betul jugalah perkongsian yang baik kan, datang daripada orang yang lebih berusia, orang yang lebih pengalaman. Nasihat dia baik betul, jangan dengar cerita hantu je. Dua bajam hantu-hantu-hantu. Dengar sikit Quran kata Hajah Salwa. Kan Hajah Salwa dah marah kan, saya in character ni main-main ke ya ini. Jadi Hajah Salwa kata lepas melahirkan jagalah badan, makan tadi dia kata antaranya jangan minum air sejuk selama 40 hari, no cold drinks. Hajah Salwa kata tak boleh minum air sejuk, makanan manis-manis tak boleh, kena makan makanan yang seimbang. Makanan memang untuk orang yang baru melahirkan. Yang kedua, kena urut, buang angin, tolak air daripada badan. Tidur jangan dekat dengan kipas, jangan tala kipas gitu. Kipas kalau nak pakai dalam rumah, kata Hajah. Sebenarnya tip dia panjang, saya skip tadi sebabnya nanti jadi tip malam seram pula ya. Jadi kata Hajah, kalau rumah tu ada kipas nak tidur panas, kipas tu jangan tala. Kipas tu dongak ke atas. Bilik tu biar ada circulation. Kemudian tidak kena direct pada kaki ataupun kepala. Kalau tidak, bintan katanya di sini. Nanti badan jadi bengkak. Kalau badan dah bengkak, nak urut keras. Bila nak urut keras, nanti bahagian-bahagian badan ni akan kekal menjadi lemak yang tebal. Makanya dah tak boleh dah nak urut cara yang mudah. Jadi banyaklah lagi dikongsi sama di sini. Ini daripada kiriman Super Chat Emilia Jamaluddin. Terima kasih Emilia atas sumbangan anda. Kesi kita orang perempuan maintain badan dan kecantikan, macam mana pun kalau suami kita gatal, mereka akan tetap selingkuh. Lelaki pun nak kena maintain, nak isteri cantik, sendiri buncit. Amboi. Amboi, terasa perut saya. Perut saya ni bukan apa. Perut saya buncit ni bukan sebenarnya saya nak buncit, ya. Saya nak merasai macam mana isteri saya hamil satu ketika dahulu. You know, we have to feel how they feel. Ini bukan sebab-sebab nak muncit. Ini nak kita nak rasa. Jadi kita faham keadaannya. Okeylah. Terima kasih pada semua. Okay, saya nak undurkan diri. Ya, jumpa anda esok malam. Terima kasih Emilia Jamaluddin. Sumbangan super chat anda. tersedak tadi. Hyril Jovi, Casey is the best. Terima kasih sumbangan super chat anda. V Daniel Titus, terima kasih bro V Daniel Titus, ya, selalu kirimkan sumbangan super chat. Terima kasih banyak dan nombor pelik-pelik Zainuddin Hassan juga terima kasih. Semoga dapat jodoh Zainuddin yang baik-baik insyaAllah. Gafil juga terima kasih atas sumbangan anda dan ibu anda Puan Rohana. Terima kasih kerana walaupun takut tetap menonton. Aiku Syairi, terima kasih suka dengan jejak malam seram, cerita dalam kereta. Farin Muhammad Shah juga terima kasih dan katanya semoga kisah berjaya dalam semua pekerjaan dan sihat selalu. Dan untuk ayah saya, selamat ulang tahun. Anyway, keep it up. Keep up the great work from Australia. Untuk ayah anda, selamat hari lahir. Kak Nurkia Jones, terima kasih Kak Nurkia. Kak Nurkia ada PM saya tempoh hari. Minta maaf lah Kak, saya baru check saya punya Facebook dan saya reply satu-satu. Saya belum sempat reply Kak Nurkia Jones tentang pertanyaan kakak tu kan. Masih adakah kakak masih perlukan informasinya atau Casey tak perlu kakak dah dapat informasinya? Jadi terima kasih Kak Nurkia. Kak Nur Huda, terima kasih atas sumbangan anda yang tak putus-putus dan menyokong produk-produk Malam Seram. Sel Lori, terima kasih atas sumbangan super chat anda. Seri Z, salam Kissing King Momo. Ya, salam. Thank you for sharing suggestion saya untuk jejak Malam Seram. Nama saya pronoun S,
Paisley. Oh, minta maaf lah. Oh, tu anda. Okay. Seri Z katanya Paisley. Itu last name suami saya. You the best, Casey. Oh, okay. Tak maaf kalau salah sebut. Paisley Seri. Jadi, terima kasih atas sumbangan perkongsian yang anda ingin saya ketengahkan dalam Malam Seram. Iaitu Jejak Malam Seram. Muhammad Khalid. Juga untuk Casey, semoga Malam Seram terus maju. Terima kasih Muhammad Khalid. Juga Seri Z. Terima kasih sumbangan super chat anda. Senyuman panas. Assalamualaikum Casey dan keluarga besar geng Momok semua. Semoga semua sihat-sihat belaka. Ikhlas dari saya dan keluarga untuk Casey dan channel Malam Seram. Senyuman panas. Terima kasih sumbangan anda. Dan Emilia Jamaluddin juga terima kasih saya ucapkan. Okeylah, saya akhiri tugas saya di sini. Saya kongsi satu lagi kisah. One last kopi story. Last one. Sekejap, saya kena cari email. Email saya dah habis. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara, saya kasih saya lagi mungkin beberapa saat. Saya tengah cari email. Okey, ini kisahnya. Minta maaf kalau kisah ni saya baca tersekat-sekat sebab saya first time nak baca kisah ni untuk anda semua. Ini datang daripada pengirim kita yang bernama Siti. Nama beliau Siti. Mana tadi? Okey. Siti Alfiah, ya. Casey boleh panggil saya Siti. Pengalaman saya Casey yang saya nak kongsi dengan anda semua penonton Malam Seram. Kata Siti Alfiah, ini terjadi pada diri saya ketika saya ni berada dekat rumah seorang diri. Suami saya bekerja dan ibu saya pun bekerja juga. Jadi dalam rumah tu kami tiga beranak yang duduklah. Ayah saya dah pun meninggal dunia dan saya dengan suami dengan ibu saya duduk dalam rumah. Waktu tu saya tengah duduk di ruang tamu sedang bermain handphone apabila saya terdengar jiran sebelah buka pintu rumah sebab dengar bunyi pagar dia bunyi orang buka pintu lah. Dan kebetulan pada hari tu ibu saya ada masak sesuatu dan suruh saya serahkan makanan tu pada jiran sebelah. Sebab jiran sebelah ni adalah seorang ibu tunggal ke si, ya, ibu tunggal. Dan selalunya dia kalau balik kerja malam-malam tu seorang dirilah. Anak dia dia letakkan di rumah ibunya yang tidak jauh daripada rumah ibu saya. Saya tinggal bersama dengan ibu saya. Jadi ibu saya dah kenal jiran ni, saya pun dah kenal jiran sebelah ni daripada usia kami kecil, ya, sampailah dah berumah tangga. Dipendekkan cerita, jadi ibu saya cakap nanti bila jiran sebelah ni balik, berikan makanan ni lah pada dia. Jadi saya tengah duduk, pintu rumah memang dah tutup sebab dah pukul 10 malam. Saya dengar orang sebelah ni buka pintu. Dah balik. Saya pun pergi dapur, angkat makanan tu, taruh dalam pinggan, kemudian buka pintu, pergi rumah jiran sebelah. Waktu saya keluar tu, dekat depan rumah dia dah tak ada orang, Gisi. Ya, dah tak ada orang. Jadi saya pun pergi rumah sebelah, saya ketuk pintu. Tuk 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 tuk. Kata Siti, saya ketuk pintu rumah jiran sebelah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada orang buka ke si? Saya ketuk lagi sebab tadi saya yakin saya dengar jiran sebelah buka pintu rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada orang. Mungkin mandi agaknya. Casey tiba-tiba, kata Siti, saya tiba-tiba ternampak Casey dekat tingkap rumah jiran sebelah ni. Saya nampak langsi dia bergerak. Tingkap rumah jiran sebelah saya ni, bahagian bawah panel dia besi, panel besi. Kemudian bahagian atas tingkap tu panel dia kaca.
Jadi kaca tu saya boleh nampak bahagian dalam rumah. Dekat bawah tu panel besi tak nampak lah, dia tertutup kan. Tapi saya nampak langsi tu bergerak ke si. Macam ada orang tengah berdiri dekat bahagian langsi tu. Saya ketuk lagi. Ini saya cakap nama saya, ini Siti, jiran sebelah ni. Mak suruh kasih makan sebab saya nampak langsi bergerak, maknanya ada orang berdiri. Tiba-tiba jiran sebelah saya cakap, "Oi Siti." Saya toleh, terperanjat saya ke si. Jiran sebelah saya tengah jalan dekat koridor. Saya astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. "Hey, buat apa?" "Eh, saudara." "Saya tanya kau dari mana?" "Baru keluar lip lah," kata jiran sebelah saya. "Rumah kau dalam ada siapa?" "Tak ada orang lah." Saya diam. "Asal?" "Oh tak ada. Ni mak aku suruh kasih kau lah masakan ni." "Eh baik mak kau, alhamdulillah, aku pun tengah lapar," kata jiran sebelah. Kemudian dia cakap, "Eh aku makan kat rumah kau je lah eh. Nanti senanglah aku tak payah, senanglah aku tak payah nak simpan pinggan kau." "Boleh lah boleh." Jadi dia pun masuk dalam rumah saya dengan baju kerja dia. Dia duduk dekat meja makan, makan dekat rumah saya. Saya nak cakap dengan dia pun saya takut tak sampai hati. Casey, saya nampak langsi itu bergerak dan saya dengar orang buka pintu rumah jiran sebelah. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, kasi undurkan diri. Jumpa anda esok malam dalam rancangan yang ditaja oleh hashtag Team Mirzafai. Ya, esok malam Mirzafai akan kembali dengan tip hartanah. Terima kasih kepada penaja kita. Dan sebelum tu saya akan temubual iaitu editor bagi sebuah majalah. Saya telah pun ditemubual oleh majalah ni. Dan editor majalah ni telah pun mengundang saya lah. Jadi inilah majalahnya, majalah yang dipanggil Meantime Magazine. Meantime Magazine ni adalah majalah bagi edisi kali ni eh. First edition tentang love story. Second edition yang mana saya dijemput untuk ditemubual, Meantime Magazine ni adalah edisi horror, seram. Ya, ia adalah 100% dalam bahasa Inggeris. Dan ini antara gambar yang dipetik, nampak dia ada horror, that kind of horror feel eh. Ini di tempat kerja lama saya dulu, dia petik gambar ya, dululah di Caldecott Hill. Dan dalam ni ada banyak cerita ya, cerita seram, juga ada fakta-fakta menarik tentang kawasan-kawasan di Singapura, Haw Par Villa, Sentosa dan sebagainya ya. Dan gitulah, kalau dapatkan, ini bukan produk saya lah, tapi saya ditemubual selaku tetamu undangan dalam majalah ini. Ini kalau anda ingin mencari majalah ataupun untuk anda baca, anda boleh Meantime Magazine, anda boleh pergi ke Instagram saya sebenarnya untuk tengok informasi lebih lanjut tentang buku ni. Buku ni dia ada cuma 1200 kopi saja. Tapi ingat ini bukan produk saya lah, saya ditemubual selaku tetamu undangan saja. Nah, dan alhamdulillah saya dapat kopi saya sendiri. Ini this is copy number 2 ya, yeah, copy number 2. 1200 kopi. Jadi dia cuma ada 1200 kopi dan macam-macam cerita dekat dalam ni. Cerita tentang taxi driver, apa villa, cerita pengalaman seram yang dikongsi oleh apa ni, pengalaman-pengalaman individu kan. Dalam sini ada cerita-cerita, macam-macam cerita lah yang diketengahkan. Dan yang menarik ni, cover buku ni heat sensitive. Kalau tangan anda sejuk, anda pegang buku ni, cover ni akan jadi hitam. Kalau tangan sejuk, maknanya kalau ada orang yang jeng-jeng-jeng dia pegang kan, akan terus jadi hitam. Kalau badan anda panas, seperti kita tahulah badan kita panas, kita pegang, dia nampak macam ni lah. Jadi inilah. Dan terima kasih pada yang telah pun memberikan sokongan mendapatkan magazine ni ataupun buku ni lah, buku seram ni.
dan nak baca cerita seram lah, tapi dalam bahasa Inggeris ya. Saya akan temubual editornya dalam masa terdekat ni, kongsi pengalaman seram ketika mungkin sesi penggambaran yang dilakukan, dan insyaAllah kita akan dapat ketengahkan dalam malam seram. Okey, Casey undurkan diri. Terima kasih pada semua dan selamat malam seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episode.